Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat petani, nampaknya banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bermoral yang mengambil keuntungan dari program bantuan tersebut. Modusnya berbagai cara digunakan, mulai meminta uang proposal, transport, untuk kas kelompok dan berbagai cara lainnya, hingga bantuan yang digembar-gemborkan gratis, tepat sasaran dan tepat guna hanya menjadi simbol kebohongan pemerintah semata. Kurangnya pengawasan dan pembiaran dan kongkalikong oknum pelaksana dan oknum penegak hukum membuat korupsi, kolusi dan nepotisme makin marak di negara kita. Kelompok petani sumber rejeki 25 contohnya, Koptan di Desa Jepara Kecamatan Wei Jepara Lampung Timur ini menerima bantuan bibit coklat tahun 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1.900 bibit. Dalam pelaksanaannya diduga pengurus kelompok tani sumber rejeki 25, meminta petani penerima bantuan bibit coklat sebesar Rp3.000 per bibit. Hal ini terkuak saat anggotanya bernama Bani dikonfirmasi awak media lantainews.tv.com, Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, memaparkan bibit coklat yang sudah dia terima sebanyak 70 batang dan membayar sebesar Rp210.000 ke pengurus kelompok. Sebelumnya semua anggota kelompok tani di Dusun 4 dikumpulkan di kediaman Rohmat, ketua kelompok yang juga menjabat sebagai RT. Dalam kumpulan tersebut Rohmat meminta uang Rp3.000 untuk setiap satu pohon bibit coklat. Uang tersebut akan digunakan untuk mengangkut dan menurunkan bibit dari mobil, paparnya. Ngadimun, ketua Gapoktan Desa Jepara Kecamatan Wei Jepara Kabupaten Lampung Timur, saat ditemui oleh awak media di kediamannya mengaku bibit coklat sebanyak 1.900 batang itu dikirim dari dinas ke rumahnya, namun sudah diserahkan ke petani melalui Rohmat, ketua kelompok di Dusun 4, kas sah-sah saja meminta ke anggota kelompok. Yang penting digunakan untuk kesejahteraan anggotanya, tetapi kalau memungut uang untuk biaya mengangkut bibit sebesar Rp3.000 itu saya tidak tahu sama sekali dan tidak ada tembusan, jelasnya. Sedangkan Rohmat saat dikonfirmasi membantah bibit bantuan itu diperjualbelikan ke petani. Rohmat berdalih uang tersebut adalah uang untuk kas. Semua sudah dimusyawarahkan, untuk pembukuan dan berapa nominal saya gak bisa sebutkan karena itu privasi saya selaku ketua kelompok, ujarnya. Saat awak media mendatangi UPTD Pertanian Kecamatan Wei Jepara, Bagio Korlu Pertanian sedang tidak ada di tempat. Saat dihubungi awak media melalui handphone, beliau menyampaikan aturannya jelas, bantuan bibit dari pemerintah tidak boleh memindah dan meminta uang apapun. Karena itu jelas tidak ada dalam aturan, ujarnya. Tony Lantai News TV melaporkan. Pak Bani ya, Pak Bani di sini tinggal di Desa Jepara, Dusun berapa? Dan Korlu ya? Kenapa ya? Bapak ikut kelompok petani siapa? Pak RT itu siapa namanya? Pak Rahmat. Rahmat ya. Rahmat. Dia selaku ketua kelompok ya. Untuk gapoktannya sendiri siapa? Gapoktan maksudnya? Ketua. Ketua seluruh ketua ini. Enggak tahu. Kemarin saya mendapat informasi juga, Bapak mendapatkan bantuan bibit coklat ya, ada ya Pak ya. Sebesar berapa biji Pak? Berapa pohon? 70 Pak. Kurang lebih. Itu sampai ambil ke rumah Pak ya. Bapak, bukan saya menyela. Jadi waktu pas itu pernah dikumpulkan nggak Pak? Di pernah sana? Kumpulkan, datang dari bibit-bibitan Jaroma sudah diambil Pak RT. Iya. Pak RT bilang sama saya, ya. ada kandar bibitan dari pemerintah lah ya. Iya. Dulu ini sebanyak berapa nggak tahu berapa ratus itu loh. Iya, tapi bagi-bagi pendapatan satu orang itu dapat 70 nggak salah itu kurang lebih 70 Pak. Yeah. 70 berapa itu masih belum salah tanam. Kelompok sampai sendiri berapa Pak jumlah? Kurang lebih seri kenapa nggak tahu lah. Nah, dalam perundingan dalam musyawarah Pak Rahmat
tersebut, apa saja Pak yang diucapkan ke dia? Selain dia mengatakan bahwa kita dapat bibit-bibit, apa ada tambahan lain? Tidak ada. Untuk pembiayaan yang diduga menurut 3.000 itu pembiayaan bahasanya penurunan bibit, gitu ya Pak ya. Dalam satu batang apa? Bagaimana? Satu batang 3.000. 3.000 berarti satu orang dikenakan biaya 210.000 Pak ya. Bapak ngasih berapa Pak? Jadi dua ya segitu 210.000. Itu ada bukti transaksinya apa? Ada. Aplikasinya ada. Ada. Sampai menjalankan ke siapa Pak? Itu Pak RT. Pak RT. Pak RT itu semuanya. Iya semuanya. Semua. Sampai yang mengantarkan apa? Saya mengantarkan. Uangnya yang sana kan? Saya ambil bibit, sama kasih uangnya itu. Kenapa nggak Bapak minta 100 batang gitu? Oh ya, kan udah dibagi. Udah dibagi itu, maksudnya nggak? Bisa kumpul sama orang rombong tadi itu kan? Saya nggak ambil istilahnya namanya apa nih? Kitansi, dan juga segitu saya nggak apa-apa kan? Terima kasih sudah bantu dari pemerintah. Jika saya cuma cuma segitu kan, bagi saya nggak apa-apa. Selain Pak RT-nya Pak, waktu pas musyawarah itu ada warga lain nggak Pak? Maksudnya kayak perangkat-perangkat desa lah yang waktu pas kumpulan nggak ada. Cuman siapa Pak? Cuman ya cuman masyarakat yang ikut kompetan itu. Iya, ada nggak yang warga yang nggak sampai kenal waktu pas kumpulannya? Atau dinas-dinas? Tidak ada. Cuma khususnya kelompok saya diketuai oleh Pak RT Rohmat, Pak RT ya. Pak RT-nya. Tapi yang jelas Bapak merasa setelah bantuan tersebut sudah diterima nih. Berterima kasih nggak buat pemerintah Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih uang sekitar 3.000 misalnya nggak masalah, cuman kan masih sudah bantuan dari pemerintah ACP itu segitu saya sudah terima kasih. Bapak nggak nanya itu bantuan dari mana Pak? Nggak nanya kan, bilang sudah kita ngomong dari sana sini sini itu. Karena nggak bilang kiri enggak, cuman itu aja. Kelompok tadi banyak secara kelompok tadi ya ada masyarakat ini yang ikut kelompok tadi itu. Belum ditanam ya Pak ya? Cuma ini tuh, ini sampai itu sama tuh kan dulu sudah rusak. Yang apanya Pak? Yang ininya karena tiap kalau ada gitu. Yo, Bu, itu pasiku Pak. Jadi Pak, mohon maaf dengan bibit tersebut sampean diduga meminta uang sebesar 3.000 itu Pak. Betul nggak Pak? Nggak ada, nggak enak. Nggak ada. Uang opo? Tidak ada, sampai di sini tidak ada uang ya Pak ya? Kas Pak? Uang? Aku nggak ngedol. Yo nggak nunggu pungutan. Kas, jadi kan neng undang-undang tidak enak tuh Pak. Melarang satu perkumpulan gaya kas. Betul, ya. Betul Pak. Jadi yo, aku mau enak kas Pak. Jadi saya mempertanyakan, itu benar apa tidak? Ya. Uang tersebut sampean minta kepada petani dengan enggak minta. Itu atas persetujuan bersama. Rapat bersama. Ngene kas. Terus sebesar berapa, Pak? Gede ini kelompok lah. Sebesar berapa, Pak? Kalau nominal itu privasi. Variasi ya. Privasi, Pak. Oh, privasi. Terus untuk ini, Pak. Untuk bibitnya sendiri satu kelompok mendapatkan berapa Pak? 70 siji Pak. 71. Dan semua sudah tersalurkan Pak? Wes Pak. Sampean dapat bantuannya berapa semuanya? Untuk bantuannya 1.900. 1.900 batang. Itu terbagi semua ya Pak? Wes. Nah, untuk sampean sendiri itu ada nggak Pak tembusan ke Gapoktan sampean? Atau Pak Nadimun bahwa bibit tersebut sampean meminta uang? Atau apa? Kas punya kesepakatan untuk menarik kas itu kan? Kayaknya tak ada. Kesepakatan ini kelompok baik. Itu kas tersebut di sampen ada pembukuannya nggak maksudnya Pak?
Ya, tetap ada lah Pak. Ada. Ya, ya. Ada. Cuman kan tuh untuk keperluan kita semua. Jadi terkumpul berapa semua uangnya Pak? Misalnya kalau itu saya nggak bisa ngomong. Oh jadi kalau kas itu kan gini. Kalau kita mau bikin kas, nama satu-satu kelompok mau bikin kas mau 1 juta sampai 1 juta itu kan hak kami. Iya iya betul. Itu. Tapi kita juga dalam undang-undang nggak ada. Tapi kami juga Pak selaku media atau lembaga kan berhak juga untuk mempertanyakan kas tersebut. Kalau dia emang sampean tidak memperbolehkan untuk melihat, itu hak sampean. Iya iya. Nah, jadi nanti dalam pemberitaan tetap kami tulis awak media tidak diperbolehkan lah ya. Iya. Nah, jadi kami ini Pak mau tanya lagi, bantuan tersebut itu bantuan dari mana Pak? Setahu Bapak? Dari kalau tanya Pak. Iya dari mana? Dari pemerintah kah? Apa dari dinas? Dari dinas. Dinas mana? Dinas pertanian. Dan saya kan dari awalnya di Kabupaten. Kabupaten kan dari dinas. Tahu saya dari dinas saja. Terus kami juga mendapatkan bahasa dari narasumber kami, uang tersebut adalah uang bukan uang kas Pak. Itu bagaimana? Gini ini Pak. Jadi kontrak Pak yang jawab Pak ya. Itu gini. Uang tua itu ngomongnya kas itu kan iki bahasa saiki wae. Bahasa cik awam iki wae. Wong tua mesti kan aku nebus iku iki nebus iki kas. Ora kok ge pengutang untuk beli enggak? Itu memang dianjurkan untuk kas tersebut dari itu ya. Kita kan memang membentuk kelompok ini kalau enggak ada kas ya enggak bisa besar kok Mas. Iya, berarti diharuskan berarti ya Pak ya. Ya enggak diharuskan lah. Jadi enggak diharuskan ya. Kita kelompok lah. Jadi kalau memang kita keperluan kelompok itu mendesak, ibaratnya kita mau tanam jagung kalau belum ada apa namanya? Belum ada bibit dari pemerintah. Apa kita nunggu-nunggu? Lahan kita kan bisa kering toh. Oh, jadi kegunaan uang kas itu dikasihkan lagi ya? Iya, nanti kan kita pernah terjadi seperti itu, Pak. Ini kan masih baru merintis Mas. Baru merintis kali ini. Rencana kita ke depan kan semua orang itu kalau namanya punya kelompok, punya grup itu kan punya perencanaan ke depan, punya rancangan mau kemana kelompok kita kan begini. Nah kita adakan kas itu begini, kan suatu kita butuh bibit, pemerintah belum memberikan bibit belum turun, ya kita otomatis kalau punya kas kita beli bibit. Ah, hal itu memang sudah dibicarakan dengan kelompok-kelompoknya. Iya, udah. Ini kelompok semua ada. Kalau kita mau pertemuan kelompok semua bisa sekarang bisa. Oh iya, bisa. Sangat. Karena kita ini bertanggung jawab semua dalam satu kelompok. Enggak. Jadi ini enggak ada kita Pak sendiri berdiri sendiri enggak ada. Saya perjelas lagi Pak ya. Iya. Bibit tersebut sampean pungut sebesar berapa Pak? Enggak ada pungutan. Iya, sampean rembukan, sampean rembukan berapa? Nominalnya berapa? Itu musyawarah kita bersama. Iya berapa? Ya, nominalnya kas. Berapa? Nominalnya berapa Pak? Kita ngisi kas kalau itu urusan saya, pribadi saya. Oh itu iya. Itu pribadi saya. Oh pribadi iya. Udah. Pribadi setiap kelompok. Makasih. Udah. Kalau soal itu pribadi setiap kelompok. Mau mempertemukan saya dengan Pak Rahmat. Iya. Seterusnya gimana Pak? Ini Pak. Pembingan hutan. Hah? Pembingan hutan. Terus gimana Pak? Ya udah kita kesana aja sekarang. Ada apa enggak kira-kira? Tadi kami udah ke sana ketemu dengan istrinya. Tapi istrinya enggak ketemu, katanya keluar, Pak. Betul. Iya. Jadi sampean paling tempat Pak. Paling tempat Pak supir paling. Enggak, saya mempertanyakan, Pak. Sampean selaku gapoktannya. Itu benar-benar sampean tidak tahu apa emang Bapak yang menyarankan untuk meminta uang 3.000? Saya tidak tahu. Bapak tidak tahu. Tidak tahu. Berarti itu murni dari Pak Rahmat. Iya. Semuanya Pak ya. Untuk tembusan sendiri Bapak emang enggak ada tembusan apa? Tembusan bahwa bibit tersebut dipungut atau diduga memungut uang 3.000 atau diperjualbelikan. Iya, dengar dari Bapak. Oh, dari saya. Jadi Bapak selaku gapoktannya emang tidak tahu menahu ya untuk bibit tersebut diduga diperjualbelikan ke petaninya ya Pak ya. Tidak tahu.